guru Yu Chen itu sangat kehilangan jati dirinya, di mana dia itu labil sehingga dia harus pergi ke, kita bilang, paranormal begitu. Mungkin ini kesan banyak yang terjadi di Indonesia, akan kepercayaan kita kepada hal-hal yang gaib, mungkin tahayul atau apalah, yang belum tentu kebenarannya tapi kita sudah meyakininya. Kita jangan berdoa saat kita merasa takut seperti yang dilakukan ibu guru, karena dia takut Tuhan tidak memberikan atau tidak menghitung kebijaksanaan yang dilakukan. Jadi Tuhan tidak pernah membenci umatnya, jadi kita tidak perlu merasa takut bahwa Tuhan akan meninggalkan kita.